Selamat siang menjelang sore. Saya Kang Jaman, Jaman Edan Production. Hari ini kita ada di Situ Bulet, Purwakarta. Yeay. Kita akan ketemu Pak Bupati Kang Deddy Mulyadi. Oke. Gimana nanti Kang Deddy akan kasih komen tentang proyek kita, film pendek Jaman Edan dan semua yang berbau tradisi. Terus ikuti Jaman Edan Production. Ikut. Ya siap. Buat Mas Jaman, nah, siap. Terus berkreasi, siap. Mengangkat derajat seni tradisi, siap. Sehingga bisa mengglobalisasi. Siap. Jadi seni tradisi bukan anak tiri, nah. Tapi tuan di negerinya sendiri. Siap. Karena tuan maka dia harus berkuasa, bukan yang dikuasai. Terus berkaya ya. Siap. Jangan lupa. Dan satu saja, kalau sudah populer jangan tambah istri. Terima kasih. Jaman Edan itu artinya zaman kesetiaan. Nah. Jadi orang-orang Edan itu orang-orang yang bersikap setia. Setia pada tradisi itu dianggap Edan. Nah, setia pada kebudayaan itu dianggap Edan. Betul. Setia pada negeri itu dianggap Edan. Karena orang-orang yang dianggap waras adalah seringkali orang-orang yang berkhianat. Ya? Jadilah orang-orang Edan, saya juga Bupati Edan. Kalau enggak Edan enggak akan bisa bikin Purwakarta seperti ini. Ya. Ya. Oke. Okay. Sukses terus, Pak. Jangan berangan. Siap, sebentar. Hari Bapak itu Cupu Manik atau ya? Mana? Tingkatnya? Ya. Cupu Manik Astagine. Ikat kaulah Cupu Manik Astagine. Cupu Hartine. Tutunaan Manik Hartine kasampurnaan. Kasampurnan lain di nu pikiran tapi di nu rasa. Atur nuhun, Pak. Wah, terima kasih. Oke, tadi kita sudah dapat restu dan izin dari Pak Bupati Kang Deddy Mulyadi. Top. Next, Purwakarta kita explore. Kita explore, men. Ini relief daya agraya Purwakarta. Oh gitu. Jadi emang dari sini baru sketsa yang belakang. Oke, yuk kita ke belakang yuk. Sketsa nih. Jadi dari sini sketsa menuju ke titik-titik dua dimensi. Dua dimensi. Ya. Nanti nonjol empat dimensi. Wow. Satu-satu ya. Iya. Ini lima dimensi. Wow. Mantap. Ini Garut Kaca. Hiasan ini Garut Kaca. Oke, deketin. Salah sih. Mirip ya? Mirip. Yang beda apa? Oh, atasnya tuh. Ini halis. Ini. Atas tuh si ini gira-girahan, ha? Gira-girahan. Garut Kaca. Tulisan Sundanya ya. Berarti Hanacaraka. Hanacaraka. Data Sawala Madabaka pada jayanya Magabatanga. This is Garut Kaca. Garut Kaca. Awe som. Awe som. Mau ada nggak? Karena, Dorna. Garut Kaca. Karakternya bersahaja, tak pernah bersoleh, kecuali wayang wong. Selalu menjauhkan diri dari wanita. Usi. Merupakan putra kedua dari Bima. Berbeda itu dengan Antarja dan Antasena. Tuh. Ibunya Dewi Arimbi, raksasa. Saat lahir, tali pusar Garut Kaca itu dapat dipotong kecuali senjata Kunta. Oke, Kunta Giandanu, miliknya Karna. Kemudian, di Perang Baratayuda, Garut Kaca gugur sebagai pahlawan. Karena berperang melawan Kipati Karna.